Lucu ya, dia sedang bermain di kubangan. Kira-kira jumlahnya ada berapa ya? Yuk kita hitung. 1 2 3 4. 4 babi. B A B I Babi. Babi. Susu sapi itu adalah susu yang biasa kita minum loh. Dia juga memiliki sumber protein yang berkualitas. S A P I Sapi. Namanya domba. Bulu domba bisa digunakan untuk membuat pakaian loh. Wah, dombanya banyak sekali ya. Yuk kita hitung dombanya. 1 2 3 4 5 5 domba. B O M B A Domba. D Domba. Nah, yang ini namanya kambing. Selain dagingnya yang bisa dimakan, susu kambing juga memiliki manfaat, yaitu untuk memperbaiki sistem pencernaan. Nah, yang satu
Itu ini namanya kuda. Kalian tahu tidak? Kuda itu larinya kencang loh. Ia mampu berlari dengan kecepatan maksimal 88 km per jam. Makanya ia biasa digunakan sebagai tunggangan manusia. Kuda. Kuda. Waktunya tebak suara bersama Hayu. Nah, sekarang waktunya untuk menebak suara hewan ya adik-adik. Kalian bisa tebak tidak? Kira-kira ini suara hewan apa? Kalian pasti mengenal ya kan? Apa kalian sudah tahu? Jika kalian sudah tahu, ayo kita coba tebak. Ini suara hewan apa? Ya benar, kalian hebat. Nah, ada tebakan lagi adik-adik. Kalau yang ini, kalian tahu tidak suara hewan apa? Apa kalian bisa menebaknya? Kira-kira ini suara apa ya? Coba kalian tunjuk gambar hewan di bawah ini. Wah, benar. Kalian memang hebat. Wah, masih ada lagi nih. Ini sepertinya hewan yang berbulu lebat. Ayo, coba tebak. Ini suara hewan apa ya? Kira-kira kalian sudah tahu tidak? Ayo, waktunya hampir habis nih. Coba tunjuk gambar hewan yang ada di bawah ya. Ya, betul.
Kalian masih semangat kan? Kalian bisa tebak tidak? Kira-kira ini suara hewan apa? Kalian pasti mengenalnya kan? Ayo, coba tebak. Ini suara hewan apa ya? Ayo, waktunya hampir habis nih. Wah, kalian sudah tahu ya? Wah, betul. Nah, ada tebakan lagi nih adik-adik. Kalau yang ini, kalian tahu tidak suara hewan apa? Apa kalian bisa menebaknya? Kira-kira ini suara apa ya? Ayo, waktunya hampir habis nih. Coba kalian tunjuk gambar hewan di bawah ini. Wah, betul. Sampai jumpa di Bermain Sama Belajar bersama Hayuyu.